Menjalin hubungan yang cukup kuat dengan pasangan seringkali diidentikan dengan adanya ikatan batin yang cukup kuat di antara kamu dan dia. Memiliki ikatan batin yang kuat maksudnya adalah kamu memiliki ikatan perasaan yang cukup kuat terhadap apa yang dirasakan satu sama lain. Ikatan batin memang tidak terlihat jelas di mata orang lain, tapi bagi kamu sendiri, ikatan batin akan terasa. Secara kasat mata memang tidak bisa dibuktikan, namun melalui perasaan tetap terasa. Untuk memecah rasa penasaran apakah kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan doi, berikut tanda-tanda kamu memiliki ikatan batin dengan si dia. 1. Ada perasaan yang kuat. Jika kamu memiliki perasaan yang kuat dengannya, tandanya kamu memiliki ikatan batin. Perasaan tersebut sangat kuat, bahkan kamu sendiri tidak mengerti alasan kamu memiliki perasaan yang kuat dengannya. Hal ini terjadi secara spontan tanpa kamu duga sebelumnya. 2. Merasa mengenalnya sejak lama. Pertemuan pertama kamu dengannya seperti sudah terjadi kesekian kalinya, padahal kamu baru mengenalnya. Tapi kamu merasa telah mengenalnya sejak lama, seperti pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Tandanya kamu memiliki ikatan batin yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. 3. Nyaman bersamanya. Secara emosional, kamu merasa nyaman saat bersama dengannya, terutama saat membicarakan sesuatu. Topik pembicaraan apapun selalu nyambung, dan komunikasi pun berjalan dengan dua arah. 4. Bebas membicarakan apapun. Kamu tidak pernah merasa takut saat harus membeberkan segalanya. Tidak ada hal yang kamu sembunyikan. Kamu merasa bebas dan lapang saat harus menceritakan segala sesuatu dengan orang tersebut, meskipun hal tersebut adalah rahasia kamu sendiri. 5. Selalu percaya. Masih terkait dengan poin sebelumnya, karena kamu leluasa membicarakan apapun dengannya, akhirnya timbullah kepercayaan di antara kamu berdua. Tidak ada keraguan satu sama lain. 6. Berkomunikasi tanpa suara. Ikatan yang kuat membuat kamu tidak memerlukan lagi keterangan darinya secara lisan. Kamu bisa berkomunikasi tanpa suara alias diam dengannya. Meskipun kalian sama-sama diam, kamu sudah bisa menebak apa yang ia rasakan, entah gembira, takut, atau sedih. 7. Percakapan lebih dalam. Percakapan kalian bukan hanya basa-basi lagi. Topik pembicaraan kamu dan dia akan sangat mendalam. Kalian akan saling mengeksplorasi diri dan semakin ingin tahu. Intinya, perbincangan dengan dia tidak pernah membosankan. Itulah tadi 7 tanda-tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan si dia. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar asmara. Sampai jumpa!